Dapat 3, Bos. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Eversoul. Di video kali ini gua bakalan kasih lihat ke kalian gimana cara gua lolos dari stage 9. Mulai dari 9.20 yang lumayan agak susah ya. 9.20, 25, 30, 35 sampai 40. Gua tayangin pas lawan bosnya aja ya. Dan satu lagi, kalau misalkan hero kalian itu gak sama kayak punya gua, bisa kalian pakai role yang sama. Misal gua pakai DPS Vivin. Kalian gak punya Vivin, pakai DPS yang lain, teman-teman. Sesama DPS gitu ya. Atau kalian bisa pinjem hero ke temen kalian. Gua baru aja tahu juga ya, saat gua udah di stage 9 gua baru tahu, teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya gua pakai hero sendiri. Nah, cara untuk pinjem hero punya teman, misalkan kalian nggak punya gitu ya dan kalian butuh hero-nya, klik aja di bagian titik 3 pojok kanan atas ya. Terus ke bagian friend, tapi usahain kalian punya teman dulu ya. Kalau nggak punya teman, gimana cara minjemnya ya kan? Selanjutnya ke bagian hire soul ini. Ya, kalau misalkan kalian mau pinjem, tinggal klik aja yang hire ini ya. Dan ingat teman-teman, kalau misalkan kalian pinjem hero ke teman kalian, itu jangan sampai kayak gini ya. Misalkan kalian mau pinjem apa aja gitu ya, jangan dipakai satu stage, dipakai semuanya, itu nggak bisa ya. Jadi kita pinjem hero itu setiap stage bisa dipakai satu doang. Jadi kalau misalkan kalian pinjem 3 hero, itu nggak bisa dipakai ketiga-tiganya sekaligus dalam satu kali stage. Jadi pakai satu-satu aja dan usahain kalau kalian minjem itu hero yang paling bermanfaat buat kalian. Misalkan kalian gak ada Adrian, bisa pinjem Adrian. Bisa kalian gak ada healer, bisa kalian ambil healer. Jadi kayak gitu ya. Dan kalau misalkan kalian udah pakai satu hero di satu stage, itu di stage selanjutnya gak bisa dipakai lagi. Jadi ingat-ingat, jangan sampai kalian pakai sembarangan ya. Pakai sebutuhnya aja, terutama pas ngelawan bos. Dan untuk Adrian sendiri, kalau misalkan kalian gak punya dan kalian minjem, ini pakai aja pada saat stage 9.40. Kalau masih belum stage 9.40, gak usah dipakai Adriannya, karena emang-emang nantinya di stage 9.40 kalian gak bisa pakai Adrian kalau udah dipakai sebelumnya. Oke, langsung aja gua bakalan kasih lihat ke kalian ya, mulai dari stage 9.20. Kita mulai dari stage 9.20. Di sini gua pakai double healer dan satu support yang bisa ngasih efek sleep. Kenapa gua pakai double healer? BTW itu Catherine-nya minjem ya. Karena lawannya itu ada Lindsay. Lindsay itu auto nge-lock hero kita yang punya attack tertinggi. Makanya gua pinjem hero ke teman yang bisa atau yang punya attack tertinggi juga dan sekiranya bermanfaat. Kalau gua ambil DPS, mungkin DPS itu udah cukup ya punya gua ya. Makanya di sini gua pilih si Catherine aja dan cari Catherine yang attack-nya itu melebihi si Vivin. Dan kalian bisa lihat nantinya ya. Entar lagi nih. Nah, itu dia. Lindsay auto block hero kita yang punya attack tertinggi. Dan itu tadi attack yang tertinggi gua rasa adalah si Catherine ya. Makanya Lindsay-nya itu nyerang si Catherine. Jadi Catherine bisa jadi tumbal. Dia bisa ngasih efek heal dan dia bisa jadi tumbal. Jadi biar barisan depan gua dapat heal terus menerus ya, sebelum Catherine-nya mati. Dan ini dia, gua hampir mati ya untuk Vivin-nya. Tapi untungnya dia masih bisa bertahan dan bisa ultimate sekali lagi. Crot, oke, langsung mati. Kena ultimate dari Chloe ya. Ini udah tinggal 2 hero aja. Untuk kegunaan dari Naya seperti biasa ya. Meskipun efek sleep-nya cuma dikit, cuma bentar, tapi itu berguna banget. Selanjutnya kita ke stage 9.25. Di sini gua pakai si ini ya, pakai satu assassin, teman-teman. Sebenarnya untuk sebelum-sebelumnya yang tadi stage 9.20 itu kan gua ganti pakai Catherine. Sebelumnya itu gua pakai satu hero dari undead, yaitu siapa gua namanya lupa ya. Intinya yang assassin gitu, teman-teman. Dia langsung nyerang ke barisan belakang ya.
Bisa kalian lihat di sini, dia langsung nyerang musuh yang ada di belakang. Itu berguna banget ya, karena biasanya hero yang ada di belakang itu support atau DPS. Tapi sayangnya di sini punya gue mati ya, si Vivinnya mati cok. Tapi nggak apa-apa, kita terusin aja. Dan satu lagi hero punya gue mati ya di barisan belakang, di barisan paling depan, yaitu assassinnya. Tapi menurut gue di sini masih bisa menang karena tank sama healer gue itu masih hidup. Jadi gue terusin aja teman-teman. Dan bisa kalian lihat di sini ya, tinggal DPS musuh doang. Ini DPS apa support musuhnya ya? Untung banget masih ada Naya ya, jadi bisa di sleep musuhnya. Oke, menang lagi. Di sini lebih mudah daripada yang 920 ya. Next kita ke 930. Musuhnya ada Lindsay lagi. Tapi karena Catherine itu udah gua pakai sebelumnya dan gua itu minjem, jadi udah nggak bisa pakai Catherine lagi kecuali Catherine itu punya kalian sendiri. Nah, bisa kalian lihat di sini ada Lindsay dan juga ada hero assassin dari Undead. Makanya di sini gua pakai si Aira karena Aira itu DPS dan dia warrior. Jadi agak tebel gitu meskipun dia DPS ya. Dan satu lagi, ultimate dari Aira kalau berhasil ngeluarin ultimate gitu ya. Maksudnya bukan ultimate yang utama teman-teman, melainkan ultimate yang biasa gitu ya. Bisa kenokin musuh, bisa ngestun musuh ya. Makanya di sini gua pilih si Aira biar agak lebih tebel aja. Karena dia bahkan auto di lock sama hero yang undead teman-teman. Hero yang undead itu pasti bakal nyerang hero punya kita yang berada di paling belakang. Dan gua taruh si Aira si Aira itu di paling belakang. Jadi dia bakalan nyerang si ini ya, si Aira, dan Vivin gua selamat teman-teman. Meskipun di sini mati Vivinnya ya, tapi masih ada si Aira, santai aja. Di sini gua salah ya, salah ultimate. Harusnya gua pakai si Aira ultimate-nya. Biar tank musuh itu auto stun teman-teman. Auto terkena stun. Tuh kan, terkena stun ya. Tinggal 10 detik lagi. Ini gila sih, tebel banget, cuk. Oke, berhasil menang ya. Lawannya di sini agak susah karena ada Lindsay sama yang undead. Next kita ke 935. Oke, musuhnya menurut gua gak terlalu susah selain dari Lindsay ya. Jadi seperti biasa teman-teman, Lindsay pasti nge-lock hero dengan attack tertinggi punya kita ya. Vivin ultimate pertama kali. Nih, kalian bisa lihat Lindsay-nya. Tapi beruntung punya gua itu Vivinnya masih bisa bertahan ya. Makanya di sini gua terusin aja untuk battle-nya. Biasanya kalau misalkan Vivin gua udah sekarat, gua stop battle-nya dan gua ulang dari awal, teman-teman. Nah, ini berhubung si Vivin gua masih HP-nya banyak ya. Jadi gua terusin aja meskipun auto di lock sama Lindsay. Tadi Lindsay-nya itu serangannya gak terlalu sakit, teman-teman. Kalau lawan Lindsay, dia pasti nge-lock DPS yang tertinggi ya. Oke, berhasil. Dan yang terakhir di stage 940 lawan kita adalah Adrian. Oh ya, tadi gua masih belum jelasin ya untuk letak hero yang gua pakai dan formasinya seperti apa. Tapi kalian lihat aja dulu battlenya, nanti gue bakal jelasin lagi setelah battlenya ini selesai. Tuh, kalian bisa lihat barusan Adrian punya gue itu narik salah satu healer dari musuh, yaitu si undead ya. Itulah kenapa gue pakai Adrian di sini, biar salah satu supportnya itu kena tarik teman-teman. Dan beruntungnya juga hero gue itu gak ada yang terkena tarik sama sekali ya.
Itu menurut gua hoki sih. Dan sebenarnya di sini barusan itu salah ultimate ya. Harusnya gua pakai yang Vivin aja. Tadi gua ngiranya kalau si Adrian itu ultimate bakalan ke depan, teman-teman. Karena yang di depan 3 hero itu ada yang sekarat salah satunya. Tapi ternyata si Adrian itu lompat ke belakang, malah dia ultimate-nya ke barisan belakang gitu. Tapi untungnya di sini ya, pada saat gua berhasil ngebunuh salah satu support yang ada di depan, Adrian gua berhasil narik Adrian musuh. Itu hokinya di situ sih, teman-teman. Hokinya di situ. Makanya di sini gua berhasil menang ya. Intinya, jangan sampai hero kita terkena tarik, dan yang terpenting bunuh salah satu healernya terlebih dahulu, punya musuh ya. Yang Talia atau yang undead itu ya. Jadi seperti itu. Oh ya, untuk formasi dan letak hero yang tadi gua pakai itu seperti apa, gua bakal jelasin dulu. Formasinya seperti ini ya. Berhubung Adrian gua udah pakai di battle sebelumnya, jadi di sini gak ada Adrian lagi. Gua umpamain aja si Aira ini adalah Adrian ya. Tadi seperti ini posisinya. Vivin ada di nomor 1, di nomor 2 ada Chloe, dan di nomor 3 itu ada Naya. Yang ini emang Naya ya. Terus yang di tengah ada Adrian, dan di paling ujung itu ada Talia. Jadi formasinya seperti ini. Kenapa gua taruh si Vivin di barisan depan? Kenapa nggak gua taruh di barisan belakang, di sini atau di sini? Jadi tujuannya adalah karena Vivin jarak serangannya itu jauh. Kalau misalkan kita taruh di barisan belakang, dia nggak bakal maju ke depan. Dia bakal stay di belakang aja. Dan kalau misalkan ada hero yang tertinggal di belakang, itu pasti terkena tarik oleh si Adrian musuh. Kecuali kalau Adrian musuh itu ngadepnya ke situ, teman-teman. Ngadepnya misalkan berlawanan gitu ya. Misalkan hero yang ada di belakang punya gua itu si Vivin ada di sini. Kalau si Adrian musuh ngadep ke sini, itu baru nggak bakal kena tarik. Kecuali, tapi kebanyakan ketarik sih ya. Masalahnya Adrian itu pasti ngadepnya ke hero kita yang tertinggal di belakang. Makanya si Vivin gua taruh di depan biar dia itu deket sama si Adrian musuh, dan dia nggak bakal kena tarik, teman-teman. Jadi seperti itu alasannya. Dan kenapa gua taruh Naya di sini? Yang pertama, Naya ini gua pikir ya, dia bakal jadi tumbal aja. Naya range serangannya juga sama kayak si Vivin, dia cukup jauh. Dia pasti stay di belakang. Dia nggak bakal maju ke depan, teman-teman. Jadi gua taruh si Naya di paling buncit biar dia ketarik. Sebenarnya alasannya seperti itu ya. Biar dia ketarik sama Adrian, dan Adriannya itu gak narik si Vivin. Tapi berhubung tadi entah kenapa gua hoki banget ya, si ini, si Naya gak kena tarik juga. Kalau kita pakai Adrian juga di line up ya, itu siapa cepet yang narik musuh, misalkan Adrian gua lebih cepet narik support musuh ya, pasti si Adrian musuh itu dia nariknya nggak bakalan kena, teman-teman. Dia bakalan miss. Kecuali kalau musuh duluan yang narik hero kita, itu pasti kena ya. Jadi seperti itu. Tadi itu hoki aja sih punya gua ya. Andaikan hero gua pun kena tarik yang Naya ini, setidaknya Vivin gua sama Talia itu aman. Jadi sebagai tumbal aja ini si Naya ya. Satu lagi si Adrian, dia bakal langsung ke depan. Set, dia bakal auto narik support musuh ya. Makanya di situ gua pilih pakai Adrian. Dan jangan sampai kalian kalau minjem Adrian dipakai di stage-stage sebelumnya ya. Nanti kalian harus nunggu keesokannya, cuk. Kalau misalkan kalian pinjem dan kalian pakai sebelum stage 940. Kalau yang Talia ini, dia pasti maju sampai ke sini ya. Kalau Chloe maju sampai ke tengah sini, teman-teman. Jadi seperti itu. Posisinya kayak gini aja. Tadi pas gua ultimate ya, pertama kali ultimate Adrian ya, itu salah ultimate. Harusnya gua pikir ya, gua pikir si Adrian ini bakal loncat ke sini, teman-teman. Ada 3 hero di depan, satu yang terkena tarik yaitu supportnya, yaitu udah sekarat.
Sebenarnya gue mau ngebunuh itu duluan ya, makanya gue pakai Adrian Ultimate pertama kali. Tapi gue salah prediksi, malah Adriannya lompat ke belakang sini, cok. Untungnya hero gue itu nggak ada yang ketarik sama Adrian dan masih bisa ngebunuh support yang sebiji di barisan depan yang udah sekarat ya. Dan selanjutnya untungnya lagi karena Adrian di udah ada di paling depan ya. Dan Adrian musuh ada di sini. Jadi Adrian musuh ketarik sama Adrian punya gua, teman-teman. Jadi yang barisan belakang gua tetap aman ya. Itu satu apa ya? Formasi dan satunya lagi hoki, cok. Yang stage 940. Oke, jadi seperti itu ya cara gua untuk lolos di stage 9 mulai dari 20 sampai ke 40. Terakhir kita bakal coba gacha dulu deh ya. Jadi gacha di bagian type summon. Di sini bebas aja sih mau dapetin apa aja, yang terpenting hero yang epic ya. Epic soul. Langsung aja kita gacha 10 kali. Oke, langsung dapet dong. Sebelum-sebelumnya sih gua enggak pernah dapet di type summon ya. Dapet 3, Bos. Hoki, cok. Semuanya gua enggak pernah dapet di type summon, teman-teman. Tapi entah kenapa di sini gua dapet malahan. Sampai 3 biji lagi. Dapetin Mika, cok. Oke, Mika ya. Aira. Oh, Mika 2 biji. Waduh. Gokil sih. Mika gua ini udah bisa gua upgrade ya. Mana Mika gua nih? Nih, dia. Mika gua sebenarnya udah gua upgrade, cu. Ya, kita tinggal cari tumbal dulu ya. Tumbal 2 biji, ini bisa langsung kita upgrade menjadi kuning dan berbintang. Oke, jadi segitu aja dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di next video. Thank you.